Muslimin, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya mensyukur terhingga kepada pihak Masjid Munawwarah Syekh Muhammad Salam, minta saya dengan kuliah berkenan bersihin terjadi oleh bagi Syekh Dr. Nasir Muluani. Kita telah beberapa kali dari sudut pendidikan anak-anak, tapi berikan sekarang ini tidak ada daya dan tidak ada kuasa.
keinginan Allah, insya Allah muslimin dan muslimat berbentak dia kita mati. Mudah-mudahan Allah yang bawa roh kita ke syurga. Masalah mayat dicam oleh keluarga ketika dari lima yang itu masalah itu hak mati tenggelam sebab kita kena kenal. Dan pengenalan ini saudara-saudara sekalian, bagi kita syekh, bagi kita taman, bagi kita kenal-kenal orang ini, orang taman yang syekh. Tapi bila dia hidup yang mengikat, dan kita kena berisau, bikin menyedar, bila akan hidup Allah. Manusia kohari kalam ini, dan bila hidup Allah dapat berjaya. Wa insana wa insara'a dibakar sebagai pemerintah kisina kekencuri ending di hari kembali hidup di hari indah sikit hati indah dan teruskan itu senario hidup kita bagi kita orang Islam kita jangan tinggal Allah hati indah dan rumah Allah sekalian sekarang kita berada dalam bulan Syakban ini sebuah Syakban semua-semua Ramadhan sebuah Syakban Ramadhan Maaf Ramadhan Lailatul Qadar Ramadhan 10 pagi Ramadhan Ramadhan 10 awal Ramadhan ini tak boleh apa dia berdua-dua jangan muslimin dan semua-semua benda Ramadhan semua-semua kan makan tak boleh punya indah kau dia bersebut mungkin dia ni tak buat besar. Tapi ada usaha, maka ibu pada Ramadhan. Jangan muslimin, muslimat sebanyak 11 bulan kita makan. Siang pada bulan Ramadhan, mana boleh makan? Tak perlu sebukup pada. Jangan salahkan Allah sampai sedikit. Muslimin yang dimata persulian bulan-bulan. Inna kita tersyukur ibn Allah izna asyar syahrah. Bulan-bulan berkeraan Allah ialah 12 bulan. Kenapa tidak 13? Mengapa tidak 11? Kita ada dua yang lain. Januari, Februari, Jus, 12 hari 7. Kenapa tidak 6? Mengapa tidak 8? Walaupun 12 muslimin yang dirahmat Allah sekalian, bulan Ramadhan, bulan yang Allah paling mulia. Sebab di dalam bulan itu turunnya Quran Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan bulan yang diturunkan di dalamnya Quran. Anak Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub 12. Tetapi Allah muliakan dengan Nabi Yusuf. Bila Allah muliakan, maka kita kena memuliakan sama. Tidak ada Nabi yang Allah paling mulia lebih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dulu muslimin yang dirahmati Allah sekalian menjadi umat ini umat Muhammad. Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbak di sembuh Ahmad. Ada nama Rasulullah Muhammad, ada nama Rasulullah Ahmad. Saya tidak sentuh, tetapi Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk syurga Allah Akbar. Nabi yang pertama. Dan Islam juga akhir-akhir. Man ruziqa akhir. Akhir mana kata kita baru? Akhir mungkin. Ujung. Akhir. Saya sebut kerana anak-anak kita diambil diberi setelah 3 tahun. Akhirnya dia tak mahu dia diambil. Kita dapat diberi. Tapi kerana kita pun mendukungan dengan sejenis dan sebagainya. Akhir, Tuhan nak bagi kita mengucapi, merasai, bijak, tes. Akhir ini Tuhan sebenarnya dia tengok belakang kita, dia tengok belakang kita. Dia tidak beri mudah akhir itu. Sebab itu Allah tak beri Nabi terakhir daripada golongan Bani Israel. Bani Israel dia Bani Israel lagi buruk
nikmat yang dari anak alaikum. Ya Bani Israel, guru nikmat yang dari anak alaikum. Allah lindungi wa inni fattartukum ala alamin wa aku bi'ahdiku bi'ahdikum. Bani Israel, Israel, tuan-tuan dan Paula Yaakob, anak Yaakob, saya sebut tadi 12. Bapak-bapak Ishak Yaakob. Ini sejarah muslimin yang semaksudkan kita. Supaya waktunya kita tahu Abraham Lincoln kita tahu, yang paling bernafak kita tahu. Tapi bila Nabi tak buat kunci, seperti kata anda yang menjadi ini semua tuan-tuan sekalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Abraham, kalau kita katakan masa kita tidak ada, semuanya kita drop. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man sami'a nafsah. Dan ini kamu sunnah di wa man ribahan. Wa man yarghabu an ribah ya rahman minah. Tapi dia maksudnya jadi kita minah. Dan ini kamu sunnah di nikah ini sunnah wa man ribahan sunnah di isaf. Minat yang sunnah dari samin ini maka dia bukan Allah. Wa min yadwa mu'am millat Ibrahim. Siapa tak setuju dengan millat ugama Ibrahim? Wa min yadwa millat Ibrahim illa man safiha nafsah. Allah bodoh, safi ini bodoh, daripada bodoh ini lah bodoh. Walaupun setahun di dunia, tapi Ibrahim ini di dunia. Wa inna mudil akhirat ila minas salihin. Di hari akhirat, dia berhubung kepada gunungan Qom Saleh. Try to get it. Boleh kita coba muslimin dan muslimat sekalian, kita boleh usaha. Dan sebab itu saya sebut kita Islam yang ad hoc. Esok istihara yuk. Terbiasa gaya menuju sekarang ni jarangnya sebab takwin terbiasa palak dulu di palak kenya sebab palak-palak digunakan untuk dalam takwin itu biasanya betul. Dulu saya orang lama bukan ketua, bila lama ketua lah banyak orang sekarang tak pernah ketua lama. Itu pun satu cerita juga tuan-tuan syok hidup maaf disebut. Saya baru ni tahu macam mana jumpa dengan orang Korea. Korea ni tidak Korea. Dia nak kahwin dengan orang Korea. Di Korea lah saudara-saudara sekalian. Dan dia tanya saya tanya dia habis. Dia tanya, tuan orang berapa? Saya kata saya umur 60-an. Dari sebuah beliau saya tanya dia apa umur 30-an. Dia kata orang Korea umur 60 still yang masih muda. Umur 70 lagi, umur 40 tu orang tua. Ya, kita nak ikut Korea, kita kena ikut Nabi kita Muhammad SAW. Ammar umat tiba yang siti masa'in umur umat Korea dengan 60 dan 70 dan Nabi kita 63. Saudara-saudara sekalian, orang tempat saya bila perempuan umur 35 dia sebut patah turun. Bila patah dia kena turun tak akan pernah naik. Kulis saya ini dah matang manusia. Setiap sesuatu bila cukup-cukup kan. Umur Nabi kita 36-33 maka coba bagi dua 30 satu setengah 32 35 itu betul dari sudut perincian biasa. Tapi sekarang saya sekalian walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, bila sampai umur matang tak matang lagi tak cukup lagi. Kalau kita masuk koperasi ke masuk
saham kepada apa, kena cukup setahun. Bila sampai pengumuman umur 40, Nabi-Nabi dilantik umur 40. Sebab itu BUM bermula nombor 40 and 63. Ini bukan nama ekor. Tolong ingat, kalau 40 ni kita tak berapa kenal lagi masjid, Quran tak berapa boleh baca. Tolong saudara-saudara sekalian, kenapa kita still live well? Mengapa kita masih hidup sehat? Kita pun tanya, ada hidup tapi tak sehat. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, saya ada kawan seorang yang mempelajarkan baru ni saya jumpa. Saya bukan kawan saya, tapi dia dipimpin. Namun terbilang itu menunggu saya pergi masuk setan ini, menunggu ibu dia kata ya, tak nampak, tak nampak masalah kebohongan. Kita ke mana-mana pun, muslimin dan muslimat sekalian, syukurlah kita dari Islam, dan Islam ini adalah kita kenal dan IC untuk kita masuk syurga. Dengar baik, kalau dalam negara IC, luar negara paspor, kalau luar daripada dunia ini memang akidah. Akidahmu apa? Tengok masjid kita di luar sini, saya sesebut cuba. Kubur kita, tuan-tuan, kubur kita ni sempit, gelap, panas. Kalau awak masuk, awak masuk ekon dalam kubur ni tak jadi. Sebab ekon yang turun, turun ni dengan harta ekon, dengan harta PA system, dengan harta kita boleh switch on, switch off. Ini semua tubuh komunikasi dengan harta. Roh komunikasi dengan pahala. Siapa masuk kubur dengan pahala, kubur dia ceria, bahagia, reda, syurga. Siapa masuk kubur dengan dosa, kubur dia sesara. Apa merupakan rakam? Fikirlah. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat sekalian, Allah beri kepada kita kerajaan Allah mengambil dan ambil kerajaan wasyakan. Allah memahami kalau seorang ni, kalau ramai lana dan bahasa yang mempunyai jantan tinggi bahasa yang manis laha maha kasar wa alaiha maha kasar lahu kenal-kenal. Kalau perempuan tu banyak bahasa, bahasa yang ada jantan tinggi macam bahasa itu, dia kata api kita, dia tak kata apakah kita le dengan le. Lalu bahasa Perancis, apa yang penting muslimin dan muslimat sekalian, ke mana-mana pun kita akan pergi, kita dengan dunia ini. Dan saya sebut kita di dunia ini banyak benda-benda yang boleh menolongkan kita. Kita ada aset, kita ada aset, kita ada kenderaan, kita ada orang sebelah, kita ada jiran. Tapi saudara-saudara sekalian, bila masuk kubur semua tak ada. Itu benar-benar sebab ini Tuhan dia lalu, bukan lalu sehari, seminggu, sebulan. Rajab kira Syaban pertengahan, nisbu Syaban. Siapa cepat dia akan, siapa isi, maka dia akan terima. Saya sebut perkawan yang berbuka murah hati yang kamu beli kepada aku, kurma nak bagi. Ini pesan Ailio, maka dia balik dengan Ailio juga. Pesan Ailio sibuk aku itu ini. Tapi kalau kita pesan kepada tani 200 tambah kurma nabawi 150, bantuan 50 tapi kamu ambil ke kamu, ya balik kurma nabawi. Sebab kita pesan
opinion. How can I understand? I give everybody a view. Sending me your money, you know. Kita dengan apa kami sending hari ini. Tapi tak send kau. Tak ada orang kau. Aku beri raja. Tak ada apa. Misalkan. Tak ada apa. Bila kita tak ada apa, tuan-tuan sebenarnya tak ada apa. Tak ada apa. Sebab kita duduk kat sini bukan kebetulan. Saya ada yang sebab teringat lain. Kita mari kat sini al-bursatu khairuna minan. Kadang-kadang peluang tuan-tuan ada kat sini 1000 kali dari pengguna SMS ni tak jadi lagi. Sekarang kita jadi. Kita mari kat sini. Bila kita mari kat sini, muslimi dan muslimin ada CCTV, ada scan, ada detail. Ambil sikit masa. Apa yang dia katakan etika, bila kita masuk sana kawasan masjid, kita ni aku mahu kasih semenit satu menit dan bersekit. Setiap langkah kita dipulih nafasin bila dalam bus muslimin dan muslimin bonus kita dari kredit kita tambah. Kali kita duduk kat rumah kita kat bus stop, tak boleh etika. Mutahir bagi dia al-qa'ibina wal-raqibina wal-raqsuhi. Iktikah ni muslimin dan dirhamdulillah muslimin. Just see. Duduk satu. Tak duduk tak buat. Dia tak ada dalam kawasan masjid. Sebab iktikah ni maksudnya kepung. Kepungan. Bukan kepung ada pundak. Kepung kita kepung tubuh kita dan rumah Allah. Kita tak tengok. Benda-benda yang dihantarkan kita tidak dengar. Benda-benda yang dihantarkan kita duduk. Walaupun kita panggil etika, tetapi hukum. Hukum di masjid. Hukum Al-Hajju Arafah. Hukum di hari Arafah. Semua akan putih. Dan bila kita nak masuk surga, Allah kata kepada mereka, wakil hukum kita taktis. Kalau kita tengok tempat dia boleh kau titik hukum, oh banyak hukum di taktis Malaysia, Malaysia bukan terbaik tengok. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita akan pergi ke syurga, tapi tetapi muslimin yang senang sekalian, bulan Ramadhan ni bulan Quran. Quran ayat Quran kira atas Quran. Quran ni baca Quran, tuan-tuan sekalian, dia boleh beri kepada kita, dia akan bela kita, membuat bela. Orang baca Quran, Quran boleh, ya Allah, Tuhan aku ni, baca aku, beri isyfa'ah kepada dia. Kosong, kosong buat Quran, isyfa'ah ni, bila abdi yang mati, yang mati, yang mati, yang mati, puasa dan Quran, boleh beri isyfa'ah. Syafaat ni tuan-tuan sekalian, benda tak boleh jadi boleh. Saya sebut Rasulullah pun daripada kita. La ilaha illallah. Allahumma rabbana fi taqwa wa salatu wa imanatina wa wasilatu wa fadilatina wa sallallahu alaihi wa sallam. Nabi yang terakhir atau waktu maqam mahmud dan jadi waktu. Kalau kita berdoa selepas azan, wajabatlah usyafati, wajiblah kepada dia berdurung. Ini jangan lupa mengusyafatkan mayadah. Yang harap yang masuk surga, maksudnya doa benar-benar begini. Hadirin dan hadirat sekalian, puasa, hak kita puasa, kita haji, kita zakat dan sebagainya boleh masuk surga insyaAllah. Tetapi macam mana masuk surga? Kita masuk surga ramai muslim dan muslim, jangan ambil mudah aman dan bulan kakaya yang di musim weekend dan jalan ni jen, jalan ni jen, ya Allah jalan yang pergi dan sebagainya. Sebab dia tengok daripada atas pada harapan waktu yang di musim yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu
membaca di pagi Jumaat. Tuhan, sudah pilih pegawai tadil, sudah pilih tanpa bina sana di lantar. Tapi apa yang pernah pun yang hukuman semaya, hukuman atas semaya, hukuman atas semaya, hukuman atas semaya, hukuman atas semaya. Ini pergi ke muka, pergi ke apa, balik ke muka, buka ke apa. Lepas itu dia jawab, Allah Tuhan-Tuhan sekalian jangan bersendiwara kepada Allah. Kita tak apa lagi saya sesebut. Tidak ada modern dari itu bagi Islam. Orang yang merogoh apa itu nikmatnya. Pakaian dia menyebabkan dia rogoh. Dia rogoh. Pakaian dia macam itu. Nampak tutup tapi bila nampak itu sampai pangkal pohon. Perempuan boleh lagi lain. Boleh lagi tidur ke pastor tak ada apa. Umumnya orang perempuan bukan terasa. Umur tangga saya sebut setelah umur sekarang tak ada tangga buku masuk ya ada umur tangga umur dilambangkan ibu tangga dilambangkan bapa kau panggil ibu bapa kan panggil bapa ibu ini istilah bahasa tuan-tuan sekalian gila betina siapa gila? Siapa kalau bila bertindak, siapa bila? Ini untuk bahagia itu. Orang lelaki yang bila bertindak, tapi kalau bertindak bila, siapa bila? Ini bahasa, tidak ada kata semangat bahasa dan tidak ada rasa semangat setiap. Orang mu'min dalam masjid seperti ini kan dalam ayat. Orang munafik berada dalam masjid seperti burung dan zakar. Dia nak keluar kepanasan. Duduk ke warung. Saya bukan menunjukkan tuan-tuan sendiri. Kita jangan kanjut tanya. Pulang mata kembali. Kita berlima. Kita kena tanya diri kita. Ini bulan Ramadan saya sesuatu tuan-tuan sudah pokok daripada bulan, daripada budang, daripada kilang. 54 kita, ya Allah. Masuk pemerkit, mini merkit, pemerkit, mini merkit. Bila benar, saudara-saudara sekalian, inna nafsika alaika haqqa wa inna zawjika alaika haqqa wa inna rabbika alaika haqqa. Untuk diri ada hak, untuk isteri ada hak, untuk Allah ada hak. Bila diri kita benar, boleh kita jaga malam. Bila benar, maka buka puasa. Satu jam Aisyah Allah apa sirapkan dan tapi perut kita dia kena bagi tiga. Ini untuk bulan Ramadan. Untuk hati kami. Satu untuk makanan, satu untuk minuman, satu lagi untuk pernafasan. Kalau kita full tank. Orang semuanya kita sanggakan ini yang bismillah. Baik, kita tahu teman. Jangan minum hebat tu ais. Sebab hebat tu mustahak tuan-tuan semuanya. Allah mustahak. Tapi boleh kita tahan untuk semuanya berubah kelantar-kelantar. Waktu siapa rajin dia buat. Tapi Rasulullah sembahyang setiap malam tidak lebih pada 13 rakaat. Jangan tanya diri Rasulullah. Jangan tanya suruh Rasulullah. Biasalah bila kan 10. Kalau 10 sah, dia tinggal 2 sah. 80. Tapi hadirin dan hadirat sekalian kepada puteri-puteri. Bolehlah pergi. Tetapi ada kita pergi ni kita mikir. Awtiru wa majidu wa azimu syahrakum syahrasyami rahimakumullah. Sebab tak ada utiru. Utiru ni bakal-bakal utir ya. Rasulullah kata bukan nanti bulan Ramadan tuan-tuan. Sekarang kita bahasa semaya di luar kamar. Okey balik ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas mana Rasulullah semaya di luar kamar. Masuk ke rumah semaya di luar kamar. Dengan baik rumah Rasulullah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam di rumah tuan. Siapa pergi masjid Nabawi umur Rasulullah tapi jadi mabainan kabri wa mimbar Rasulullah lepas maaf umayah pakar dua kali kadang-kadang Rasulullah
tak sembahyang langsung ke rumah. Dimana? Masuk ke umum, baginda sembahyang keluarkan. Kerana kalau Rasulullah sembahyang pernah keluarkan, masuk dalam umum, sembahyang keluarkan. Ini sebenarnya sunat ni, tuan sekalian. Kalau kita sembahyang 12 kali setiap hari, maka kita diberi satu diri dan suka. Kita dengar berbakat sudah selesai dan bangun kita semayan berkah. Batu nak mayan berkah belum? Lepas isya berkah. Kita banyak belum? Tambah pula keluarga. Okey, kalau kita tetap semayan itu apa? Lalu keluarga satu tambah keluarga asal sebelum keluarga jadi 10. Benda ni kalau kita detect mengikut masa, benda ni kita buat. Cuma sekalian-sekalian, kok sunat ni? Macam kita semayang tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Semayang kita naik. Dan saudara-saudara-saudara, santapan dulu ialah daripada langit. Makan dulu daripada bumi. Saya selalu sebut, cuma jadi celaka kita ni nafsu. Dan nafsu ini tuan-tuan sekalian, tak ada nafsu, kita tak ada. Kahwin boleh banyak, zina boleh dosa, menggerewah boleh dosa, niaga boleh banyak, nanti kena susun. Sebab itu mana-mana pun sunat ini kita kena buat. Sebab dia mendatangkan selera. Kadang-kadang kita makan nasi biryani hari-hari tak sedap juga, tapi makan nasi bulan cicuk ayam bakar, bukan ayam bakar ikan bakar sedap. Seliru makan, seliru macam sedap makan, sedap cakap, sedap tidur. Benda-benda macam ni tuan-tuan sebenarnya tak boleh nak gambarkan. Apa yang penting untuk mana-mana kita akan berdepan dengan bulan Ramadhan. Tolong pakar baca Quran, boleh juga lupakan sedaki rekodan sana, rekodan sini. Tetapi setiap lapas daripada kita direkod. Hadirin dan hadirat sekalian, saya sebut tadi Quran yang berbeda. Tuhan Agung tidur lewat malam baca Quran, beri nasmah pada dia. Puasa yang berbeda juga. Tuhan Agung, ya Allah, ya Allah, ya tak minum air. Dia memang kanakan ya Allah, apa yang kata beri nasmah kepada dia. Dia kita lah. Sebab sudah selesaian saya sebenarnya sebut bahawa kita dalam kumpul, kita tidak tahu macam mana kumpul kita. Sebab tu lama-lama kamu sibuk dengan konalo lah, dengan macam-macam. Tapi sebenarnya kamu punya satu kaki setengah lebar dan tujuh kaki panjang tu masuk dalam kumpul. Nah, turun tuan-tuan sekalian, turun dalam syurga bagi orang iman dan turun dalam neraka bagi orang yang tak beriman. Bukan tak beriman tuan-tuan sekalian, tak beriman versi goreng kusai terbuka dalam Bukhari. Dia ada iman pertama dan kurangan duduk jari suruh mulana kuasa imbum duduk sama dengan orang lain. Biarkan cikgu duduk, saya pun duduk dengan orang lain juga. Apa yang penting hadirin dan hadirat sekalian, kita akan pergi pemergian, kita tidak akan kembali lagi. Cantik kalau kita ada benda-benda yang sunat. Apa yang kita sebut bila kita nak Islam ada peruntukan untuk masuk surga, tapi kita nak cepat. Nah, cepat ni tuan-tuan sekalian tengok kepada sejauh mana bonus kita, sejauh mana kredit kita, sejauh mana kehebatan kita melalui sunat-sunat yang dibacakan, sunat, puasa sunat. Dan tiga efek Rasulullah puasa yang paling banyak selepas Ramadan ialah sampai. Dan penuh riwayat dari Rasulullah puasa sebulan selepas sebelum Ramadan, iaitu bulan sampai. Ni kita ya Allah, bila masuk Ramadan pujak mana? Pujak lah, pujak sebab tak pernah kosong. Beri emergency ni kepala jadi apa-apa jadi kepala. Jangan sedar-sedar slow talk, slow down pasal. Tidak ada menuju. Kita masuk tadi, naik sunat, bagus bagi yang baca.
dan kita masuk macam puasa di luar sunnah, barulah boleh relax secara sporting masuk Ramadan. Jangan nafsu itu menyebabkan kita jadi sesara. Jangan. Saya sebut walaili ila asas wassubi ila tanafas. Cuba dulu dia menangkap kita yang lemah ini muslimin dan muslimat, Allah beri dunia suci. Tuan-tuan ambil diploma of medication, pendidikan, baby baru lahir ni 13 hari dia tak buka mata. Kami dah, kami beranak. Oh, kamu sini sudah dicari susu ibu. Allah hebatnya manusia dan peruntukan manusia itu suka kerana ada orang. Jadi, kalau pandai kita mengurus tuan-tuan sendirian, tak ada apa-apa, bukan susah, nak makan sedap, makan cantik, umur, susah, kata memang ambil tak. Sebab dunia ni aku beri pada kamu, kamu tak ambil. Saya dulu ITM, sekarang ITM, masa tu UPM, University Pertanian Malaysia. Dia cerita lama, aku tahu lagi. Dia buat, ya Allah, eksperimen, pokok, pelan dan sebagainya. Gugun, ya Allah. Ada orang kata, tu warung, kamu ambil kan? Tak ambil, kamu bodoh. Tetapi kalau ambil, kamu ambil kena tangkap dia buat bodoh. Boleh faham tak? Jadi nak cakap dia, dunia tuan beri untuk kita ambil. Tapi ambil sampai ambil marah. Tipu sana, tipu sini, sombak telan. Ya Allah. Bila haram tuan-tuan sedang masuk kubur kena tikam. Kena bakar, kena tenang. Ni benda orang lain hebat dari dukungan dari umur kita bangkunya dengan memang-memang. Tapi kita dalam kumpulan sengsara. Sikit muslimin dan muslimin. Bila seorang kita masuk kumpul, orang yang bumi kepada dia ni, dia beri mimpi. Dia kata, kamu bumi kan aku dekat kilang roti. Dia berbangun. Pergi ke kubur mana tidak putih. Tidak putih itu tuan-tuan sekalian. Dia tidak ada ekon. Kalau ekon tak masak roti. Dia buka. Dia tanya orang sekitar. Muslimin dan muslimin. Siapa kubur sebelah? Kubur siapa sebelah? Orang seumur dan apa-apa. Itu penyangat. Dia terasa nanti dia tak boleh berlupa, berlupa, kena bakar, kena tenang. Sesara dia. Dan kubur. Jadi janganlah kita muslimin yang sekalian kubur kita demikian. Semua-semua orang, dia cakap dia kata, aku kalau aku mati, bumi dan kasih. Dia tahu, hadirin dan hadirat sekalian kesimpulan keseluruhannya, bila kita mati, channel kita lain kita putus. Kecuali tiga, tidak mata belum ada, engkau tak aman. Bila mati ada, putus amalan dia. Ha, bila kita mati, kita ada sebuah jariah. Jariah ini, tuan-tuan sekalian, dia boleh masuk kepada roh kita walaupun kita dalam kubur. Ilmu tak ada, anak soleh. Tetapi, based on sebuah jariah ini. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah sisi sebanyak. Tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan pun tahu saya sedang buat bangunan 3 juta. Alhamdulillah syukur. Saya dulu staff ITM. Duduk ke ITM ni tuan-tuan sekalian semua makan jamu di ITM. Itu terbalik buat 4 bangunan. Terbesarnya maksud tu ialah bangunan asrama Muhammad dan lagi. Itu tuan-tuan sekalian 2 juta. 2 tahun, 4 tingkat, 500 orang yang menggunakan untuk tak cari pergi. Islam School, dipakai kepada KP, sebelah kanan kepada WP Airport. 500 orang. Nak cakap yang menteri dan menteri selain buat dan sebab budak-budak ni dia selalu berdoa, ya Allah, Allahumma ta'iman at'amana waskiman sakana. Ya Allah, bila makan kepada orang, bila makan kepada kami, bila minum kepada orang, bila minum kepada kami, bila umur selisa kepada orang. Umur selesai tuan-tuan sedang bukan umur yang ada kolam binang. Tapi anak-anak jadi. Sebab itu sudah ambil buku ni ambil dan ada membaikkan tuan-tuan ambil saya sebut. Kita sepengit dulu
RM20 sekali cuma RM10 kita kan, RM10 kita tidak boleh untuk saham kita negara. Tetapi masuk ke RM20 banyak-banyak sekolah berhasil. Dan saya sesungguh bila kita masuk ibu RM20, bapa RM20, isteri RM20. Isteri jangan lupa sebab dia yang kandung anak kita. Kita bos ni panggil. Kalau kita tak niat semua kita masuk boleh pada kita. Kita niat mereka itu dapat dan tidak mengurangkan pahala mereka lebih pada kita. Itu dia panggil sebuah jaya. Walaupun kita mati, hadirin dan hadirat selain mantelingkan kita masuk, ibu kita kata Allah, anak suami ini yang ingatkan aku, dia tahu Tuhan selain tak ada SMS, tapi dia tahu bahawa kita ni buat peruntukan dia. Kita berkata sebagai Rasulullah sebut, wahai si hidup, jangan menyusahkan si mati. Mudah-mudahan nanti dia sedang lepas maya ini, tuan-tuan, kita ada termo dan ambil buku ni bulan Ramadan, just banking saja masuk-masuk sebab dia ada dalam ni nombor ikan baseline. Kat luar tu tuan-tuan sedang ada produk saya. Produk ni dia antara produknya ada minyak perempuan. Anak-anak kita ni nak pokas tak boleh baca, diganggu nanti cari saja. Ada minyak tambah saudara Rasulullah ni sehat. Kita macam-macam penyakit semua sekitar yang macam-macam ini. Dan ada minyak magnet orang tu tuan-tuan bagi tengok. Dan ada produk baru, ada jenis oat ni untuk jantung. Ambil separuhnya gelas air panas, air kacang-kacang, masuk air biasa, minum. Boleh lah nak baikkan aku. Yang bangga awak kopi tu ada susu kambing, ada kopi susu kambing, ada bisnis, ada muslimin dan muslimah sekalian. Ini makanan seimbang. Jangan makan banyak, makan banyak lah Allah nyanyum. Jadi bulan Ramadan ada daripada muslimin dan muslimah sekalian umur 50, akhir pada 15, 35 malam bulan daripada tak ada satu pun. Sebab skor, soalnya skor bila naik, alhamdulillah tak naik, masya Allah. Itu sungguh lama kata dari itu keadaan sejak daripada awal Ramadhan. Tak ubi muslimin dan muslimin dan benda ni tak ubi. Benda satu malam, insya Allah Tuhan lebih 82 tahun. Dengan lupa kebir min al-bisyah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan muslimin dan muslimin sekalian semua kita nak dikasih syurga. Dan saya masuk apalah esok Sabtu ada orang yang nampak saya kepada isteri dia. Tak macam mana kalau boleh kita bila mati, sebab ibu bapa sedang tinggal habis nak meninggal. Mudah-mudahan kita perlu dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, fikir suami lain dengan fikir isteri. Fikir isteri dia tengok anak-anak, ibu, anak-anak nanti kakak mana. Terdiam dengan suami. Baik diri kita cari nafkah dan sebagainya. Sebab itu ingat tuan-tuan sekalian satu ayat. Walladzina amanu wa taba'atuhum dhurriyyatuhum biimani. Orang beriman, anak-anak dia beriman. Alhamdulillah bikin duri atau aku beri kepada orang beriman bukan jangan isteri, bukan jangan anak, masuk juga. Wa ma'alatna'um min amalihim min syaih. Aku tidak bukankan mereka itu di suruh amadan walaupun sedikit. Kullum rikim lima kasar rahim. Setiap orang yang tahu dia buat cagaran rahim. Dia buat baik, aku disuruh cagaran. Dia buat cagaran, aku bilang aku cagaran. Okay, baik. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat sedang Ramadan ni Allah berilah kepada kita kita nak, iaitu syurga. Dia ada lagi menteri dan menteri sedang ada lagi azan itu kita tak kata dulu. Mudah-mudahan menteri dan menteri sedang umur yang
Kita pun nuskan mungkin super lain luas dan kita wiper, kita nak wiper sama. Last, doang selain perbanan. Hakana min uswan jina waturiya jina purratai. Yang mengguna pada kami, para istri kami, anak-anak kami, dengan mata mandang. Wajah Allah yang menggunakan imam, wilah kami ini imam pada ketakwa. Doa Nabi Ibrahim Rabbi jangan mengimungi masalah. Ya Allah Nabi Ibrahim kata, wilah ini orang yang tak bersemaya. Wa mintu Nabi dan menjujuh aku. Zuriat Nabi Ibrahim yang kata, Rabbana wajudan wa taqabbal du'a doa. Laku ni timulah itu. Pada tuan-tuan selain berhormat dengan dua tadi yang terakhir tadi, anak-anak yang marah, jangan marah. Ya anak-anak kita cuti sebab kita cuti. Malah tu masa marah tu marah juga. Tetapi ada yang sebenarnya kena marah tepat. Hidup lalu yang berat. Anak-anak kita dia akan jadi baik dengan syarat kita sedang berdoa. Dan dokumen ini take the time, the test time before watch. Ambil sebelum subuh ni mari awas ni. Bula-bula Ramadan untuk ya Allah. Pesan kepada Allah hanya dengan air ni. Dan kita tak pesan, tak dapat lah kita. Pesan orang ni dengan air dan we dengan Allah kita dokumen saja. InsyaAllah muslimin dan muslimin sekalian. Mungkin mengharapkan hamba-hamba mengikhlak wilayah syurga dan anak-anak kami juga demikian. Sekian kepada semayang ini kita ada tabung timu dan ada keluar yang bisa menerima tuan-tuan sekalian. Kita ni ramai mana dan Kristian satu parti bawa gaji jadi masuk cici sebab itu baby yang cici ni hantar kat dia dapat 1,000 sebulan. Ini orang berdakwah. Kita mana-mana pun biar ada sebagai bulanan insyaAllah menjadi hujan kepada kita. Khususnya sekolah saya yang saya sebutkan insyaAllah dengan sokongan tuan-tuan, dia akan terbukti mengikut jadualnya 22 tahun saya nak. Paling setengah juta sejak tingkat ke 150,000. Fikir baiklah nanti kan. Mudah-mudahan menteri dan menteri sekalian kita datang ke Al-Quran. Mungkinlah naluan anak-anak kita apa. Bila dia datang ke Al-Quran, jangan berhenti. Kau dia ambil injin, kau dia ambil lah, kau ikut dia. InsyaAllah, doktor apa Al-Quran, injin apa Al-Quran, lawyer apa Al-Quran. Not safe. Dan tidak sama. Mudah-mudahan waktu kita pulang balik. Kita dengan surfaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.